Sore ini saya lagi di Lanumat Atmajani, Semarang. Dulu ini bandaranya ramai banget sebelum dibuka Bandara Baru Ahmad Yani. Ini terlihat sepi. Itu dulu minimarketnya ramai banget. Kemudian di situ tempatnya ngetem taksi. Sekarang nggak banyak aktivitas di sini kecuali dari TNI AD ya. Selaku pengelola Bandara Udara TNI AD Ahmad Yani, kecuali kalau ada VVIP, Kapolri, Presiden, Menteri atau VVIP lainnya kunjungan, ini baru ramai. Ini seperti ini kondisinya. Ini habis maghrib, saya habis sholat di masjidnya. Ini terlihat masih ada sisa-sisa apa itu namanya, banner ya, dari Lion Air, Tigana Air, Air Asia. Ini saya ingat banget dulu penerbangan sekitar tahun 2010-an ke atas. Ini ramai banget. Kalau mau kesini pasti macet. Gak boleh terlalu lama ngetem maupun parkir di sekitar sini. Ini ya, kalau nggak salah dialih fungsikan jadi gereja kalau hari Minggu. Ini coba kita lihat lebih dekat. Oh iya betul. Sekarang dialih fungsikan menjadi ruang ibadah. Banner-bannernya masih ada. Money changer. Keberangkatan dari sini. Ini dulu tempat jual tiket. Kemudian ini masih ada kapura tulisan welcome, welcome to Semarang. Hanya ada suara-suara hewan malam ya, jangkrik, burung. Sepi banget. Rel keretanya ini masih dijaga walaupun tidak banyak aktivitas di sini. Oke, segitu saja video singkat dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.